disiapkan terigu, ada ragi, ada gula, terus telur dan susu hangat, terus gula lagi dan garam. Nah, yang ini gula yang ini dicampur dengan susu hangat dan ragi, biarkan 10 menit, kemudian buat adonan raginya biar sampai ngembang raginya, kemudian bahan kering lainnya dicampur dengan terigu dan juga ada melted butter. Oke. Jadi dicampur aduk semuanya. Oke. Nah, ini roti yang semalam dibuat, roti pisangnya saya bungkusin plastik,
udah dimalamin, udah karamel pisangnya, terus juga lembut tetap, masih tetap lembut, udah disemalamin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak, manis, manis asin. Ini rotinya lembut banget, berpori-pori. Ini udah di esokan hari ya. Nah, ini rotinya sudah jadi, simple saja, ringan, enak, endolita, oke? Nah, yang bulat juga ini habis dibuat, diplastikin biar tetap lembut. Yang bulat juga, yang ini. Nih, ini bisa dibuat roti yang lagi fenomenal. Garlic bread itu tinggal dibelah, dikasih cream cheese dan garlic.
roti, adonan roti bisa dibuat banyak banget, berbagai macam variasi roti, oke?